Kanan. Halo. Harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pertaruhan kita adalah 10 tahun ke depan. Indonesia masuk dalam bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2038. Maka kesatuan politik pasca pemilu itu penting, tetapi persatuan politik pasca pemilu tidak bisa terjadi kalau tidak dirintis dari sekarang. Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari, pada saat masyarakat memilih, mencoblos. Sesudah itu kita kembali bersama-sama. Dan untuk itu banyak hal yang harus kita kerjakan bersama. Kita masih ada PR, mengenai undang-undang di DPR, kita masih punya PR terkait pemilihan terbuka tertutup yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, dan kami komit bahwa regulasi yang sudah ada, seperti juga di olahraga, tentu sebaiknya semua sesuai dengan apa yang sudah diatur sebelumnya. Kalau ada perubahan, tentu pada periode berikutnya kita bisa bersama-sama duduk kembali. Jadi itu beberapa hal yang tadi kita bahas. Dan tentunya selanjutnya kita berharap bahwa pemilu bisa berjalan dengan baik, demokratis, dan lancar. Dan kita berharap KPU dan Bawaslu bisa menjadi wasit yang adil bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang berbeda. Satu, berbeda pada pemerintahan ini. Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi Perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Partai Golkar mempunyai filosofi yang sama dengan Partai Demokrat. Tadi disampaikan Partai Golkar dan Demokrat pernah bersama di tahun 2004 sampai 2014. Dan tentu kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan punya pengertian. Dan ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila. Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Sama seperti tadi pertandingan olahraga voli misalnya, begitu sudah ada yang juara, pembentukan tim nasional kan bukan dari juara itu sendiri, harus dibentuk sebuah tim. Nah kebetulan saya juga cabor olahraga wushu, jadi kita tahu apa yang namanya sportivitas, apa yang penting untuk menjadikan sebuah tim yang kuat, apalagi kita memasuki SEA Games, dan saya tahu bagaimana supaya Indonesia Raya dinyanyikan di dalam multi-event.
yang bisa menyanyikan Indonesia Raya hanya satu presiden berkunjung ke negara lain atau atlet mendapatkan emas di dalam multi event. Nah, kita ingin politik nuansanya seperti itu.